suara tonggeret. Binatangnya mau kecil. Oh, babi hutan. Oh iya tuh, tapak babi hutan. Nah, kita pasang jebakannya di situ tuh. Ini pagi hari dan kita nanti ambilnya sore. Mudah-mudahan dapat hasil ya. Hari ini kita bakal jebak burung di gunung. Tuh. Sama De Aldi, De Aal. Jadi kita jebak burung terestrial atau burung yang biasa di tanah aktivitasnya seperti burung puyuh, paok, dan lain-lain. Wah, ini nanjak. Luar biasa. Tinggi bawahnya tuh. Ini saluran pipa air. Saluran air ya, Dek? Kita lagi cari spotnya. Mantap, teman-teman. Nanjak terus. Tuh. Wah. Oh, ditutup ya, Dek? Oh, laci. Oh, laci itu. Oh. Heeh. Nah, jadi susah pada ngumpet ya. Yuk, kaki ini jatuh lagi. Nanti kita tinggal di bapaknya ambil sore. Spotnya mantap nih. Aduh, kecil. Tuh, Dal, buka lahan. Pohon durian nih. Ada saung ternyata. Di mana, Dek? Di atas. Di atas sudah. Enggak itu, Pak. Enggak kayak gini. Oh. Pacu udah. Dibuka ya? Ya. Dibuka lahan. Oh. Ternyata dari atas begitu tuh. Wah, keren. Luar biasa. Amazing.
Mantap teman-teman. Itu suara apa itu? Burung apa? Oh, burung atas ya? Burung apa ya? Suara kayak suara ayam. Oh, di sini deh. Burung apa? Kutilang. Kalau kutilang di sana masih banyak. Tuh sarangnya di atas, mana burungnya? Ada nggak di burungnya? Oh. Tapi nggak kabur ya? Kalau malam enak ini. Pohon pepaya. Wah. Gak bisa ajak istri kesini lagi hamil soalnya. Wah, gokil. Mulai ada angin di atas. Capek. Suara tong geret. Jalan deh, lumayan bakar kalori. Tuh suara tong geret. Binatangnya mah kecil kayak apa, kumbang. Bener nggak tong geret? Iya. Wah mantap. Lewat mana? Oh. Mantap nih, gak bawa sepatu, jadi pakai sendal. Kayak apa ini, Nak? Antara ini nih, kayak harimau, tapak kaki harimau. Tapi kurang gede sih kalau harimau. Ini paling ini apa, kucing hutan. Aman sih, takut dia sama manusia. Jarang. Oh, jarang. Banyaknya tuh musang. Iya, kalau enggak tapi babi hutan. Oh, babi hutan. Iya. Oh. Nih, lagi. Oh iya tuh, tapak babi hutan. Ih, bukan lah kayak yang tadi ini mah. Tapi ini kayaknya baru ah. Baru. Iya. Anjing kali ya? Ada anjing enggak di sini? Nggak tahu. Masih di bawah, tapi jauh. Oh. Itu baru samanya. Baru nah, iya, sama. Iya. Berarti lewat sini. Ke bawah, Pali? Ke bawah, iya, ke bawah dia. Udah pulang. Kayaknya hewan nokturnal dia. Tuh taruh sini, sendalnya taruh sini, copot ntar.
Kita nyekir. Keringetan. Tapi di atas lumayan agak adem. Wah, indah sekali. Gue yang takut ketinggian, tiba-tiba ngeliat kayak gini nih. Wow. Kita naik. Wow. Naik. Enak di sini, nggak ada beling, nggak ada paku. Nah, kita pasang jebakannya di situ tuh. Siram non. Semut. Oh, semut. Nah, banyak. Non dek. Cacing. Oh, cacing. Iya. Buat pancing lagi. Rayap. Gede-gede ya cacingnya. Oh, makanya tadi mikir kayaknya kalau nggak ditanam ininya bakal terbalik. Itu harus ditanam jebakannya, soalnya jebakannya bawahnya nggak ada, jadi kalau terbalik wassalam, nggak berfungsi. Tadinya ada 4 kakinya tuh. Oh, 6. Ya, patah jebak itu apa, ayam. Oh, ayam hutan. Banyak ayam hutan ya. Belum sering ke sini ayam. Tapi sekarang kan banyak lahan yang dibuka. Jadi pada kabur semuanya. Ya. Mau ke sana tapi masih jauh. Ini hewannya kecil cuma suaranya luar biasa. Tonggeret. Jadi mereka ini aktivitasnya di pagi, siang, sore, makanya jebaknya pagi. Kalau malam mereka bobo, ngantuk katanya. Banyak hewan buas. Iya, banyak babi hutan kata Dal. Tadi sih tapaknya nggak tahu ya tapak apa itu. Iya. Kayak kucing tapi bukan, agak gedean, bisa jadi babi, bener babi. Bagas, babi ganas. Tapi jarang orang kesini dek, paling petani doang ya. Iya. Kalau anak-anak main kesini tuh nggak ada ya? Nggak ada. Pada lu takut. Sering sama Teh Ajeng. Oh. Dengan Teteh. Iya. Sering sampai ke sana. Berangkat sebelum duhur, pulang-pulang asar. Cari makanan gitu buat lalapan. Oh. Sebelum semuanya dibuka lahan kan, iya, dulu ini masih rimbun. Sekarang kan udah nggak itulah, udah jarang lagi makanan buat cuma
Ini Deldi cita-citanya pengen jadi petualang sama Tahir. Tuh, jadi jebakannya dikasih cacing tadi. Tapi cacingnya enggak dimatiin, Dek. Di situ banyak cacing ini. Oh. Tuh, beras. Oh iya, ha. Pada diaur-aurin tadi berasnya. Sekarang kita explore lagi, teman-teman. Ini pagi hari dan kita nanti ambilnya sore. Mudah-mudahan dapat hasil ya. Tapi pernah enggak dapat, Dek? Dulu pernah dapat tuh, bukan puyuh sih. Apa tuh? Paok bukan. Bukan. Bapak yang dapat. Dia tahu burung apa. Tapi pernah zong enggak dapat gitu? Pernah. Oh, sering. Sering. Jadi kita ikhtiar, teman-teman. Sering dapat tuh banyak orang. Oh iya, banyak orang lalu lalang ya? Iya. Dulu kan di sini sering banyak motor, mobil. Oh, gitu. Iya. Lah, bisa. Bisa. Iya. Oh, ini. Oh. Bisa. Beratan badan nih. Ambilnya itu apa? Kayu. Depan, Dek. Enggak tahu jalan. Masih banyak burung cekakak. Burung cekakak tuh ya makannya ikan. Dia parunya agak panjang. Kenapa? Di sawah banyak. Iya, banyak. Udah sore, waktunya kita ngambil hasil jebakan. Mudah-mudahan dapat hasil. Sama Tahir, sama Dek Aldi, sama Dial. Itu, lagi ngapain tuh? Sarang, Dek. Sarangnya bukan dia. Kayaknya sih. Nggak ada isinya. Nggak bawa golok ya? Nggak. Aduh. Nggak ada ranting-ranting gitunya. Sarangnya kayaknya. Coba patahkan. Bukan. Turun dari. Semua cair sarangnya. Kita cek, teman-teman. Berasnya habis. Habis semuanya. Bersih. Lah. Wah. Berasnya habis, bersih. Iya ya? Iya. Tapi nggak kena. Iya, nggak kena, tapi kayaknya sih kurang bawah ya. Maaf, kurang bawah. Aduh, sayang banget. Berasnya udah dihabisin, tapi itunya nggak kena. Tapi di sini cepatnya bagus. Bagus. Gagal hari ini. Ini mau diambilnya apa gimana? Enaknya gimana? Ini. Gak usah ya. Gak usah diambil besok aja.